يا الله ربي اغفر لي ذنوبي.
نستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. جماعة دين الحريات رحمة الله سبحانه وتعالى. لقينا نبي كده ممجدا كشكرا كده kepada الله سبحانه وتعالى di atas segala nikmat yang Allah telah memberikan kepada kita, di atas nikmat iman, di atas nikmat Islam, di atas nikmat amal saleh, di atas nikmat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas nikmat menjadikan kita di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita pada bulan Rajab, maka bulan Rajab adalah daripada bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan ganda pahala bagi hamba-hambanya yang mentaatinya. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Quran Al-Karim, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kamu berlaku zalim ke atas diri kamu di dalam bulan ini, disebabkan anugerah Allah Subhanahu wa taala merupakan anugerah yang besar. Tiap-tiap amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim pada bulan-bulan haram akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada kita ada masa-masa yang dimuliakan oleh Allah, ada masa-masa yang di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat seperti rumah-rumah Allah, tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebahagian daripada masa yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian daripada tempat yang dimuliakan oleh Allah, sebahagian daripada hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah, dan yang paling mulia daripada segala masa, yang paling mulia daripada segala tempat adalah masa yang mana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan itu merupakan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat yang berkait dengan Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi bagi seorang muslim yang datang ini ke rumah Allah, yang mengati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengati kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada dengan itu dia dapat membinakan kaitan dengan Nabi Muhammad. Maka tiap-tiap manusia yang membina kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan masa disebabkan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan tempat disebabkan dikebumikan di dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang mukmin apabila dia datang dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila dia bersawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kali kita bersawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu anugerah. Ini seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersawat kepada aku satu kali, Allah akan memberikan kepadanya rahmat 10 kali. Maka rahmat daripada Allah dalam bentuk ini anugerah-anugerah ini yang besar, disebabkan kita apabila ada kaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah. Ini yang Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni." Apabila kita ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan kecintaan daripada Allah. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan malaikat. Allah yang menciptakan syurga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada seorang hamba apabila seorang hamba ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita tidak dapat bayangkan bagaimana kebesaran, bagaimana kemuliaan apabila kita membina kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apabila kita melaksanakan amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita datang dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah perkara yang mana kita tidak boleh membayangkan kemuliaan yang Allah akan memberikan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Itu sebab kita mengadakan majlis-majlis di Maulid, majlis-majlis yang mana kita meraihkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang mana kita meraihkan masa yang dimuliakan oleh Allah dengan datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita meraihkan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan kita meraihkan
manusia yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meraihkan kemuliaan yang Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membina hubungan kecintaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala anugerah. Allah mendekatkan diri kita kepadanya, Allah meningkatkan kecintaannya kepada kita. Ini semua adalah dengan berkat yang tidak ada kaitan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kepada jemaah yang dirahmati Allah, kita memanjatkan kesyukuran ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan ini, dapat ini kita hidup, dapat ini kita mendapatkan kesihatan yang Allah memberikan, dapat kita datang ini ke masjid, dapat kita ingat kepada Allah, dapat kita salat kepada Nabi Muhammad SAW, dapat ini kita merasakan kepentingan di dalam diri kita. Ini adalah peluang jemaah yang dirahmati Allah. Berapa lama lagi kita akan hidup di atas muka bumi ini? Kita tidak mengetahui bila kita akan kembali kepada Allah. Ini adalah masa-masanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang. Maka hendaklah kita mengambil peluang ini. Kita telah masuk ini pada bulan Rajab. Tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Syaban. Maka bulan Syaban dia adalah daripada pintu kepada bulan Ramadan. Maka ini adalah masa-masanya untuk mengingatkan kepada diri kita akan kepentingan untuk kita meletakkan persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Bulan yang mana seorang mukmin apabila berpuasa, apabila ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah, maka dia akan keluar daripada bulan Ramadan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang ia masuk pada bulan Ramadan dan puasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisab, mengharapkan anugerah daripada Allah, maka segala dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah sampaikan kita pada bulan Rajab, akan menyampaikan kita insyaallah taala pada bulan Syaban, akan menyampaikan kita insyaallah taala pada bulan Ramadan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita keselamatan daripada segala jenis wabak, daripada segala jenis bala yang kita lihat dan yang berlaku yang di alam ini. Maka ini semua adalah dengan barakah kita meraihkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala musibah. Maka dengan kita melaksanakan perintah-perintahnya, dengan kita meletakkan diri kita dalam majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang mana di dalamnya kita menerima ilmu agama, majlis-majlis di dalamnya kita bersama atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah taala majlis-majlis ini akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada bala. Maka tiap-tiap majlis yang baik akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita perlindungan daripada segala bala, perlindungan daripada segala masalah, perlindungan daripada segala musibah. Ini adalah perkara yang kita harus jadi hidup keyakinan dalam hati kita. Kita meletakkan keyakinan kita kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala dia yang menguji manusia dengan bala, dan Allah Subhanahu wa taala dia yang memberikan solusi daripada segala galanya. Allah Subhanahu wa taala dia yang memberikan kesakitan, dan Allah Subhanahu wa taala dia yang memberikan syifa. Maka kita penting bagi kita untuk mengingatkan satu sama yang lain akan kepentingan untuk lagi dan lagi untuk kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita membina hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi sebab insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat. Mudah-mudahan ini dengan kita menghadiri majlis-majlis yang baik seperti ini, Allah Subhanahu wa taala selesaikan masalah kita. Ada daripada kita yang sedang sakit, insyaallah dengan kita dengan berkat kita menghadiri majlis Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan syifa daripada segala penyakit zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada segala bala, segala bencana, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah insyaallah. Dengan barakah ini kita menghadiri dan kita melakukan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menanamkan dalam hati-hati kita cinta kepada Nabi, menanamkan kepada hati kita keimanan dan keyakinan kepada Allah, menanamkan kepada hati kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah, memberikan kepada kita afiat, memberikan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, husnul khatimah, kebaikan yang baik insyaallah di hari kiamat. Allah memberikan kepada kita buku catatan pada tangan kanan insyaallah. Allah memberikan kepada kita lintas setiap sirat dari mata seperti kilat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syurga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya adalah syurga yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang akan mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
maka manusia-manusia yang akan berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, mereka adalah manusia-manusia yang paling berjaya, sebab tidak ada maqam yang lebih tinggi daripada maqam al-wasilah, maqam yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kita melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan aku bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mencukupi yang untuk memikirkan tentang syurga, tetapi mereka dalam kerisauan bagaimana aku masuk ke dalam syurga dan tidak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadikan doa mereka sentiasa, ya Allah, matikan aku dalam Islam dan kumpulkan aku dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa, di antara hamba-hamba yang sentiasa mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله يا حبيبنا.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله إياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين عن منهجه القويم، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك والعنه قرقسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء توبة ذنوبا، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنهم كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله، منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، ولا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى ثناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأهنا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واخدم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا، ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ورافع الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل معنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اختم الصالحات عمل أرجو من الله يا كريم، بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. جزاك الله خير. أنت بكبر بين أنا دي أنت بمؤمن لك أعظم الله وأجركم. Oh, last week. Oh, last week. Lepas tu? Dua orang mana? Macam mana? Siapa punya? Oh, Abang Ipah. Anak ingat kalau usah all the way duduk sini boleh sama-sama dengan kita tadi. Dia bilang dia nak pergi. Saya ingat sekejap rumah cakap tak apalah, abang habiskan anak-anak. Rumah dekat atas dia nak balik, dia tengok ni, dia tak apalah kita habiskan. Kita boleh ingat, lain kali kita boleh kasih satu fasal baca. Tak apa, ada maulid ni 11 kali kan? 11 kali. First week of the month. Sebenarnya anak nak balik juga, anak ada kelas. Dia mau di.